Halo Cancer, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan juga kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, angel answer, angka, huruf zodiak, jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Dan juga kita akan ambil note to self untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan untuk 7 hari ke depan. Dalam life Anda, asmara single, berpasangan, dan rezeki Anda. Untuk life Anda, tampaknya di sini banyak hal akan berakhir, atau mungkin di sini lebih lekat mengatakan banyak dari Anda akan meninggalkan, memutuskan untuk meninggalkan sesuatu. Ya, Anda mengakhiri Anda yang mengakhiri sesuatu. Anda yang memutuskan untuk meninggalkan itu. Karena mungkin di sini Anda rasa Anda sudah tidak layak lagi itu bersama Anda. Anda merasa tidak pantas mungkin berada di situasi tersebut atau mendapatkan perlakuan seperti itu dan lain semacamnya. Ikatan-ikatan yang Anda anggap tidak sehat atau mungkin di sini entah ikatan dengan siapapun termasuk ikatan dengan diri Anda sendiri. Kebiasaan-kebiasaan, atau mungkin kecanduan-kecanduan terhadap sesuatu. Anda tumbuh kesadaran untuk meninggalkan itu semua. Menutup buku, membuka lembaran baru. Tampaknya seperti itu, atau jika ini saya katakan sebagai masukan, itu yang perlu Anda lakukan. Okay. Tinggalkan itu. Lepaskan itu, sudahi itu, tutup buku, buka lembaran baru. Baiklah, kita berpindah untuk asmara single. Ada seseorang tampaknya di sini yang akan hadir kepada Anda, menyatakan isi hatinya kepada Anda. Dan dia tampaknya akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan hati Anda. So, semoga di sini memang tidak terbaca, dia modus, tidak terbaca semacam itu, but tetaplah ada baiknya bagi Anda untuk mencari lebih, menggali lebih. Okay? Tidak asal meletakkan hati atau kepercayaan Anda sedemikian rupa saja. Tetap mencari tahu, tuluskah, moduskah, but jika saya potong saja, ada seseorang yang akan menyatakan isi hatinya kepada Anda. Atau mungkin, jika ini saya katakan sebagai pesan, Anda menyukai seseorang. Tidak ada salahnya untuk menyatakan perasaan Anda tersebut kepada si dia. Karena tampaknya di sini entah kenapa yang saya rasa, tidak hanya Anda yang menyukai si dia tersebut. Baiklah. Nah, ada Seven of Cups jika saya rangkai semuanya. Ada beberapa orang yang menyukai gebetan Anda. Baiklah, kita berpindah untuk asmara berpasangan. Wow, untuk Anda yang tidak baik-baik saja, di sini tampaknya ada keterlibatan pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tampaknya semacam itu, entah di sini memang berbentuk perselingkuhan, entah di sini berbentuk orang yang ikut campur dalam hubungan Anda, memperkeruh situasi Anda, dan seseorang di sini lebih mempercayai orang tersebut daripada pasangannya. Tampaknya semacam itu sumber-sumber masalah untuk beberapa dari Anda. Perselingkuhankah atau orang lain turut campur dalam urusan Anda? Ya. So, mungkin Anda perlu melakukan perbaikan, menyaring masukan-masukan,
apa ya, melihat dari berbagai kacamata yang berbeda dan mengkombinasikan dengan apa yang ada sesuai dengan kata hati atau intuisi Anda atau yang Anda alami sehari-hari. Masukan untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Untuk Anda yang baik-baik saja, saya rasa di sini untuk beberapa waktu ke depan tampaknya akan ada perbedaan. Ya, perbedaan satu ingin A, satu ingin ke B, satu ingin ke C, satu ingin ke A, ke D. Perbedaan pendapat mungkin, perbedaan tujuan mungkin, semacam itu. Maka satukanlah misi dan visi, perbedaan misi dan visi, maka satukanlah. Oke, okay? Win-win solution, pesan sorotan untuk Anda yang baik-baik saja untuk 7 hari ke depan karena akan bertemu dengan perbedaan. Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Tampaknya di sini menjadi warning untuk Anda, semuanya Anda, baik Anda baik-baik saja, terlebih yang tidak baik-baik saja. Ya, jika Anda salah mungkin, jika Anda apapun yang akan Anda lakukan, apapun istilahnya, ini berpotensi untuk membawa kerugiankah, entah besar kecil itu, kekecewaankah, entah seberapa parah itu. Ada Five of Cup di ujung sana. Ya, hati-hati dengan setiap langkah Anda, setiap keputusan Anda, setiap yang Anda kerjakan. Semakin profesionalkan diri Anda, tampaknya menjadi masukan untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Di sini mungkin ada beberapa dari Anda yang bisa jadi mendapatkan penawaran ke tempat yang lebih tinggi dari sekarang tempat Anda berada, but sesuaikan dengan kemampuan Anda, karena jika mungkin tidak sesuai untuk Anda, kemampuan Anda, dan Anda paksakan untuk menangkapnya, ini justru tidak membawa kebaikan bagi Anda di kemudian hari. Yang saya tangkap semacam itu, justru mungkin bisa Anda berhenti di tengah jalan, Anda bertemu kegagalan, Anda mendapatkan kesusahan sendiri, Anda mendapatkan cemoohan, malu pada akhirnya. Karena lebih tampak Anda memaksakan diri dan itu di luar kemampuan Anda sebenarnya. Itu adalah salah satu contohnya untuk menangkap atau tidak kesempatan yang akan hadir kepada Anda dan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Walau ini hanya berupa masukan untuk Anda, menerima atau tidak tetaplah ada di tangan Anda. But, ya, gambarannya semacam itu untuk masalah urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Tidak mengatakan tentang kenaikan, penurunan keuangan, lebih kepada masukan semacam tadi. Kita berpindah untuk jawaban dari semesta. Sementara saya mencoba kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan Anda. Lihat tanda-tandanya. Lihat kode-kode semesta. Berbentuk, bersumber, berasal dari manapun itu. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, mengena di hati Anda kah? Itu bisa jadi jawaban atau pesan atau bimbingan untuk Anda. Okay? Anda lihat berulang-ulang, itu bisa jadi merupakan bimbingan, pesan, atau jawaban untuk Anda. Atau bisa juga di sini mengatakan, sebentar lagi akan ada kode semesta, tanda dari semesta sebagai jawaban bimbingan untuk Anda. Kita berpindah. Ya, di mana Anda yang paling tahu bahwa itu memang untuk Anda.
Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka tengah, belakang, kode-kode, apakah tanggal, bulan, tahun, baik, tanggal, bulan, tahun, kelahiran, penjumlahan mungkin, usia, 55, 60, 30, 63, 55, angel number Anda, 79, 20, 10, 25, 3, 71, 24, 54, 8, 39, 42, 75, 29, 4, 6. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, singkatan, instansi, inisial-inisial apakah, tempat asal, tempat tujuan, kota negara, K, A, V, M, Y, O, C, B, Z, T. T yang double, energinya mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Atau bisa juga berbentuk, apa ya, singkatan kah? R, N, B, F, L, A, B. Ini adalah zodiak sebagai jawaban Anda. Libra, Libra, Leo, Aquarius, Leo, Capricorn, Sagittarius, Aries, Cancer, Virgo, Gemini, Capricorn. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan membawa kabar baik, rezeki, prospek yang baik-baik, segala yang baik-baik. Aries, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Aries, Virgo, Leo, Sagittarius. Kita akan ambil, saya akan ambil note to self. Semoga bisa berguna untuk Anda, menjadi pesan lainnya untuk Anda. Atau catatan untuk Anda, ya, note to self. Saya biasa menyebut kartu-kartu ini seperti itu. Lakukan apa yang hatimu katakan. Dengarkan kata hati, intuisi, kode semesta. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.